kepada penerima penghargaan. Halo Tribunan, saat ini saya Kristen Ayu melaporkan langsung dari Cave Hotel Sidoarjo, di mana pada hari ini sedang berlangsung Anugerah Sutasoma yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Jawa Timur. Nah, di anugerah kali ini ada 7 kategori yang akan diberikan kepada insan sastra di Jawa Timur. Lebih lengkapnya, ayo kita simak acaranya. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali dan terima kasih kepada Balai Bahasa Jawa Timur sudah memberikan anugerah Sutasoma. Ini adalah anugerah ketiga dari karya sastra saya. Seberapa penting penghargaan ini untuk para insan sastra di Jawa Timur? Bagi saya penting karena bagi saya ini karya sastra pesantren ya. Sebuah penawaran baru dalam kritik sastra, sebuah penawaran baru juga dari antropologi, yaitu antropologi sastra, dan juga sebuah penawaran baru lagi bagi keislaman dan kepesantrenan, bahwa di keislaman dan pesantrenan juga ada sastra, di antropologi juga, bahwa ini ada antropologi sastra, di sastra juga ini saya hadirkan sebuah sastra pesantren. Jadi ada 3, bahkan keempat. Empat bagi hazanah kemaduraan, saya kira warna dari sastra pesantren, dari karya sastra yang saya, dari karya penelitian yang saya angkat ini menjadi warna baru bagi wajah wanita. Stigma selama ini atau stereotip selama ini mungkin jauh ya wanita dengan sastra. Dari sini kita bisa melihat sisi baru lagi dari wanita. Saya berharap ya ada kelanjutan baik dari publik maupun dari pengamat maupun dari masyarakat sastra maupun dari masyarakat pesantren itu bisa menanggapi atau paling tidak dengan karya-karya yang akan lahir setelah ini, baik membicarakan tentang kemaduraan dari sisi sastranya, kemudian bicara tentang sastra pesantren dan lain sebagainya. Soalnya sisi-sisi yang seperti ini jarang sekali untuk kita dapatkan gitu ya. Makanya saya itu tertarik dengan Toni Morrison yang mengatakan bahwa ini berangkat dari apa yang juga menjadi pertanyaan bagi Toni Morrison, bahwa jika kamu ingin membaca suatu buku yang tidak ada, maka kamu harus menjadi penulis. Jadi dulu karena mungkin saya tidak pernah menemukan sastra pesantren seperti itu, jadi saya berpikir saya pengen baca tapi nggak ada bukunya, jadi saya nulisnya ini. Jadi komunitas Lumpur Bangkalan kan hari ini mendapatkan anugerah, bapak ya. Perasaannya seperti apa nih, pak?
sebetulnya sangat gembira ya, apalagi dalam situasi seperti sekarang di mana komunitas kami akhir ini mengalami krisis ya, krisis ya kegiatan. Ini penganugerahan yang pertama kali atau sebelumnya sudah mendapatkan anugerah? Kedua sekarang. Kedua. Dulu 2014 kita pernah mendapatkan anugerah ini, cuma masih belum tuntas koma. Masih umum kayaknya. Sebetulnya yang menjadi target kita apa? Yaitu bagaimana kita bisa menyelamatkan karya-karya sastra daerah. Bukan, artinya bukan daerah kita terpaku pada bahasa saja, tapi bagaimana penulis-penulis yang ada di pelosok, kayak gitu, penulis bahasa Indonesia atau penulis bahasa Malaysia. Kita targetnya menyelamatkan itu. Terus sementara di sana dalam jangka pendek ke depan ini, yang mudah-mudahan corona selesai lah.